lanjutkan dengan sesi foto bersama sebenarnya. Bapak sekalian, 72 tahun yang lalu Bapak Profesor Lafran Pane memprakarsai berdirinya HMI. Dan tahun yang lalu telah kita tetapkan Profesor Lafran Pane sebagai pahlawan nasional. Memang beliau adalah pahlawan nasional yang memang sangat layak untuk kita berikan gelar untuk kepada beliau. Yang ketiga, tadi Bang Abar menyampaikan mengenai masalah keislaman dan keindonesiaan. Inilah yang sejak lama saya kagumi dari kader-kader HMI dimanapun berada. Selain menghasilkan intelektual-intelektual muda yang sangat banyak, mulai keislaman, mulai keindonesiaan, betul-betul selalu dijunjung oleh kader-kader HMI. Karena kita sadar bahwa negara ini adalah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda-beda, beraneka ragam, warna-warni, dan macam-macam. Inilah yang saya lihat secara langsung setiap saya pergi ke daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Klorote. Betul-betul memang sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi hukum Allah bahwa negara ini berbeda-beda. Inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terus memelihara, terus merawat, terus menjaga persatuan kita, persaudaraan kita, dan kerukunan kita. Lagi saya mengucapkan selamat adalah HMI ke-72 tahun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai ahli warisnya, jadi saya sebagai anaknya, itu sangat bangga ayah kami diangkat sebagai, dianugerahi sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Jadi itu akan menjadi motivasi kami untuk ke depan, baik kami sendiri maupun cucu-cucu nanti.